Bagi buku pertama dalam sesi ini, kami di Jabatan Mufti ingin memperkenalkan buku terbaru kami, Hadis Palsu, Kesan Negatif Terhadap Imej Islam. Buku ini ditulis oleh Mufti Negeri Perlis iaitu Sahibu Samahah Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Pada pendahuluan buku ini tertulis, buku ringkas ini membincangkan tentang hadis palsu dan beberapa kesan negatifnya. Hujah-hujah logik dan dalil syarak dikemukakan bagi penjelasan pengharaman haram sama ada pencipta atau menyebarkannya. Seterusnya, kesan-kesan negatif hadis palsu terhadap imej Islam dinyatakan beserta beberapa contoh sebagai pembuktian atau bahan perbincangan. Buku ini adalah percuma untuk dimiliki oleh orang ramai. Akhir sekali, buku ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dari sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.